Oh guys, jumpa lagi di channel ini. Saya akan memberi tutorial cara membeli pulsa token di mBanking BTN ya. Teman-teman langsung buka mBanking, kemudian login ya. Login sesuai dengan password. Nah, jika udah, maka dia akan muncul seperti ini. Info rekening, kemudian kita kalau mau ngecek saldo kita di sini nih, informasi rekening, kemudian kita pembelian, kemudian listrik, PLN, prepaid, kemudian kita masukkan pada nomor rekening ya, nomor meter 14, 30, 50, 30. 984 984 oke. Kemudian ketik selesai. Kemudian kita kirim. Kemudian di sini ada perincian mau berapa? 20.000 atau 500 atau 50. Saya belinya 50 aja. Nah, nanti nomor rekeningnya seperti ini muncul ya. Sama nama PT ini tokennya. Simpan alias atau tidak usah, kita kirim. Nah, ini udah tinggal konfirmasi, masukkan PIN ATM Anda gitu. Nah, jika sudah masukkan PIN, kita kirim. Loading, tinggal menunggu. Nah, di sini sudah berhasil ya. Bayar 53.000, kita udah fokusin 53.500 tuh harga pulsanya tuh. Jumlah KWH-nya 33, biasanya dapatnya 36. Biasanya 52.500, ini ADM-nya udah tinggi. Duh, naik baik. Oke, seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.